bagus loh, gue jalan. Aku terkadang tak habis pikir aku menengok kau. Asyik ini saja makanannya. Udah bolak-balik dia papai, tapi tak ada juga perubahannya. Bikin susah sajalah kau. Keretanya kok disorong kok. Naiklah. Naik. Kau terkadang mulutmu itu, nanti lama-lama betismu itu yang ku naik. Tak kau jangan mau kok rupanya. Ma, naik betis lah jadinya, Wak. Sini kami bantu cek, Wak. Bisa kalian rupanya? Bisa. Kemarin pesawat Barack Obama aja kaminya. Kalian yang butuli rupanya? Bukan, Wak. Teknisinya. Tapi kemarin nggak dikasih masuk, gara-gara nggak punya password. Paspor? Nggak tahu-tahu dianya itu. Apa pula lah kalian bisik-bisik di situ? Ya sudah, nah, butuli. Jauh ke sini, mic-nya cuma satu, nggak dengar suara kau nanti. Udah, Wak, istirahat aja, biar kami yang betulin keretanya. Wak, istirahat aja. Istirahat di mana aku? Ya di pinggir jalan inilah, Wak. Wak kiranya nih service center, ada ruang tunggunya. Kalau kalian lah. Situ, ih. Emang kau ngerti soal mesin ini? Enggak. Jadi kok sepandai-pandaian pula kau? Udah slow kau. Ini lagi musimnya orang pandai-pandaian. Yang sok tahu pun banyak. Udah cair kita nih. Woi. Masih lama lagi kalian? Parah nih, Wak. Power steering-nya udah kena, Wak. Iya, Wak. Ini kayaknya harus dibawa ke markas kami nih, Wak. Ngapain lah mesti dibawa ke sana? Iya, Wak. Soalnya di markas kami lengkap alat-alatnya, Wak. Iya, Wak. Kalau di sini kayak mana kami bongkarnya? Pakai otot perut. Kalau kalian dah, yaudah lah, pergilah bawa sana. Tunggu. Titip dulu aku apa? Titip apa, Pak? Apa namanya? Nasi padang. Nasi padang. Nah. Hati-hati kalian ya. Iya, Pak. Perbaiki kereta aku ya. Iya, Pak. Yuk. Tunggu sini lah, Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang ada anak muda baik macam itu zaman sekarang. Keren kali orang tuh. Tadi kan hidup. Kena bodoh-bodoh ya aku, Pak. Sini.